But it's too late now. I remember you and me. Oke, kembali lagi di channel Fingerprints. Pada video kali ini saya akan mereview skin terbaru dari Xbox ya, yaitu skin Epic ya. Ini seperti ini tampilan skin Epic dari Xbox terbaru ya. Animasinya sangat keren. Oke, bertipe robot gitu ya, robot ya, jadi robot ya Xbox. Oke. Hero ini bisa kita dapatkan melalui double 11 diamond call ya, seperti ini. Ini hero bisa juga kalian dapat dengan draw atau juga bisa dengan mengumpulkan seperti ini ya, kayak kristal gitu. Oke, di sini kita akan coba ngedraw 5 kali ya. 125 diamond. Kita coba kita mendapatkan apa aja terlebih dahulu. Di sini saya sudah juga mendapat trial export ya. Oke, kita mendapatkan skin trial, skin trial elite dan drop ya. Dan sisanya kita sini mendapatkan epic skin game ya. Oke, kita open dulu diamond call-nya. Oke, di sini kalian juga bisa mendapatkan itu dengan ini. Di sini saya punya 35. Kalau kalian mendapatkan ini, export ini sekitar 2000. Dan juga kalian bisa mendapatkan dengan memecahkan skin game ini ya. Oke, lanjut kita langsung ke gameplaynya nih hero. Kita akan melihat bagaimana efek-efek skill dari nih hero, dari skill 1, skill 2 dan skill 3. Kalau dari tampilannya udah pasti keren ya, kali ini memang udah skin epic keren. Kita akan coba dari basic attack-nya terlebih dahulu. Oke, ke warna biru gitu ya, seperti laser dibuatnya ya. Oke, skill satunya keren ya tampilannya, biru langit ya animasinya. Terus skill 2 nya dimana dia sini kayak melempar apa aja kayak listrik gitu ya, tekanan listrik seperti itu dari pasifnya ada kayak TV nampak ya. Oke, kalian bisa ambil. Skill 1 ini juga keren tampilan animasinya ya, gak sia-sialah kalau kalian beli ini hero ya. Itu kalian bisa mendapatkan hero di diamond call 11 ini ya. Kita akan coba dari skill ultinya, dimana kita sini akan membuat bot terlebih dahulu ya. Kita akan coba sebentar, kita akan coba buat bot normal terlebih dahulu. Oke, kita akan coba skill 1, skill 2 ini kita ulti. Kita akan coba lihat efek dari ulti Xbox ini apakah keren ya. Teman-teman, kita tunggu buat ini baru kita ulti. Oke. Wah keren, tampilan animasinya keren. Wow, tindakannya pun juga keren ya. Ada gambar kayak tengkorak gitu ya, setelah dia meledak. Kita akan kumpulkan dulu apa ya, kita bisa coba lagi skill ultinya. Oke, kita akan coba lagi skill ultinya. Itu keren ya, dari skill animasi esport ini kita akan coba lagi nanti skill ultinya. Keren lah, nggak sia-sia lah kalian membeli. Dari skill satunya juga keren, skill 2 nya juga keren, tampilan animasinya juga keren, dari skill 3 nya pun juga bagus ya, nggak sia-sia lah dengan harga segitu kalau kalian ngedraw nih. Oke, sekian dari review skin export ini ya, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.